Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman diangkat menjadi keluarga kehormatan Kesultanan Bangkalan dan mendapatkan gelar Raden Mas Panji Dudung Abdurrahman Suro Adiningrat. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan kunjungan kerja di Bangkalan. Kedatangan Kasat TNI dan Ibu disambut langsung PLT Bupati Bangkalan di pintu gerbang masuk Pendopo Agung Bangkalan. Kedatangan Kasat TNI selain membuka langsung kerapan sapi, Kasat Kab juga sekaligus menerima penghargaan dari keluarga besar Kesultanan Bangkalan, yang mana Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dikukuhkan menjadi keluarga kehormatan Kesultanan Bangkalan dengan gelar Raden Mas Panji Dudung Abdurrahman Suryo Adiningrat. Penghargaan ini diberikan keluarga besar Kesultanan Bangkalan mengingat dedikasi yang tinggi yang telah diberikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bagi bangsa Indonesia, baik sebagai prajurit TNI maupun sebagai Kepala Staf Angkatan Darat TNI. Kasat Jenderal TNI Abdurrahman menambahkan dengan diberikannya gelar kehormatan dari Kesultanan Bangkalan memberikan motivasi untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya menguatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Muhammad Sahid, JTV.